Kembali lagi di Sour Lemon. Hari ini aku akan buat video tapi bukan tentang Instax. Itu tentang suatu alat musik yang terkenal banget di YouTube, yaitu kalimba. Aku sebenarnya pesan ini dari Shopee. Oke, jadi aku beli Gecko Kalimba yang modelnya 7K17 Cas. Sebenarnya ada juga K17 Cup, cuman aku kurang ngerti ya apa bedanya. Oke, di sini aku kenapa beli yang kayu? Karena suara resonansinya itu lebih kerasa kedengeran daripada yang akrilik. Kalau yang akrilik dia resonansinya kayak pendek-pendek gitu. Kalau aku lihat di YouTube ya. Oke, langsung aja aku buka. Oh, bau kayu banget sih. Oke, yang pertama ini ada stiker buat ditempelin di key-nya, di notes-notesnya itu. Ini juga ya, ada warna hijau sama merah. Terus ada instruction book from Gecko, how to play kalimba, way of tuning, accessories, flanet bag, tuning tool. Terus ada fundamentals for the Gecko Kalimba. Oh, baru dari April yang dia, aku tahu dia di YouTube sih. Dia kalimbanya keren banget. Oh, ini bisa ada lagu-lagu di dalamnya. Bisa kita mainin. Oh, twinkle twinkle little stars, cannon, Brahms lullaby. Oke, lumayan lengkap. Terus ini ada flannel bag-nya buat nyimpan kalimbanya. Terus ini ada kayak lapan bersihnya gitu, ada tulisan Gecko-nya. Dan ini ada palu tuning. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah kalimbanya. Bau kayu banget sih guys. Oops. Dadah. Oke, aku beresin belakangnya dulu. Oke, jadi ini kalimbanya. Ini emang kayak gini ya. Tahu, mayan dia Gecko Kalimba, dia bau kayu banget. Terus kalau kita lihat di belakang, modelnya K17 Cas. Terus aku mau coba dulu, ini udah di-tuning atau belum? Oh, udah di-tuning. Wah, suaranya kayak music box banget ya. Nah, ini pertama kalinya aku megang kalimba. Jadi aku minta maaf kok cara pegang aku salah atau cara main aku salah ya. Aku mau coba dulu nadanya. Music box banget suaranya. Oke, sekarang aku mau coba mainin satu lagu yang aku biasanya denger di video-video YouTuber yang suka mainin kalimba. Salah, cuman wah kurang lebih kayak gitu. Kedengeran gak resonansinya? Ya, aku sih lebih suka resonansi ini dibandingkan suara yang kimi kalimba yang akrilik lah pokoknya. Overall cantik banget, lumayan nih, worth it 300.000. Kita udah dapet merek Gecko Kalimba, terus pengirimannya juga gak selama yang aku kirim. Oke, sekian aja video unboxing dan sedikit tes-tes kalimba dari aku. Thanks for watching.